Berbagai upaya terus dilakukan untuk menekan angka penyebaran virus COVID-19, diantaranya dengan terus menumbuhkan semangat juang pada Hari Pahlawan. Prajurit TNI melakukan serbuan vaksin ke pelajar di Kabupaten Pali. Prajurit TNI dari Koramil 40403 Talang Ubi melakukan serbuan vaksin di Madrasah Aliyah YPII di Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali. Satu persatu pelajar antri untuk mendaftar dan mengikuti vaksinasi dengan penuh semangat dan antusias. Tidak hanya pelajar, orang tua wali pun ikut serta dalam giat serbuan vaksin ini. Dan Ramil 40403 Talang Ubi, Kapten Eri Hastanto mengatakan, kegiatan ini merupakan perintah langsung dari atasan pada momen Hari Pahlawan 10 November 2021 yang lalu. Untuk vaksin serbuan vaksin kita utamakan pelajar. Pelajar. Vaksin serbuan vaksin untuk TNI ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Pahlawan. Hari Pahlawan. Terus yang divaksin siapa-siapa aja nih? Selain pelajar apa gimana? Khususnya untuk vaksin serbuan vaksin kegiatan Hari Pahlawan, kita mengutamakan siswa dan siswi serta orang tua murid. Kepala Sekolah Madrasah Aliyah YPII Nur mengucapkan terima kasih kepada TNI yang telah memilih sekolahnya untuk diikutsertakan dalam giat serbuan vaksin. Alhamdulillah saya sangat mendukung dan sangat bangga sekali sama kami bisa ikut vaksin sekarang. Ini seluruh siswa apa gimana nih? Iya, seluruh siswa karena ada beberapa siswa hampir seluruhnya. Ini dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Dengan terus dilakukan serbuan vaksin kepada masyarakat, diharapkan wabah pandemi COVID-19 yang telah mengguncang negeri ini segera berakhir. Dari Bali, Bisrun Silvana, iNews melaporkan.